Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak tunjuk bagaimana cendawan tiram kita sudah keluar hasil. Ini bukan tak ada hasil, ini sudah diambil hasilnya. Tapi ini tiram biru dan tiram kelabu. Cendawan tiram ni ada dua jenis. Satu cendawan tiram putih dan satu lagi cendawan tiram kelabu. Ini saya beli dalam Shopee. Yang kelabu satu bongkah ni harganya RM2. Ada dalam Shopee banyak. Ada harga RM2.30. Yang RM2. Baik, cendawan ni senang saja untuk di kata tanam, bukan tanam lah, untuk kita membiakkannya. Kita beli bongkah ni, satu bongkah ni berharga RM2 ataupun RM1.30 ni. Okay. Ini dia punya bongkah. Jadi masa dia datang, dia tutup punya muka ni. Dia tutup. Jadi bila kita terima terbuka, lepas tu kita kena letak di tempat yang lembap. Kerana macam biasa cendawan kan suka tempat lembap, biar dia dapat air. Jadi kan nampak ada air-air. Bagi lembap saya tak siram pun, tapi kerana saya letak kat luar ni, kat balkoni ni ni, jadi saya tutup, letak di atas. Biasa saya ada satu akuarium yang dah tak pakai, saya letak je bongkah di atas, di atas akuarium ini. Jadi kalau tuan-tuan boleh sediakan rak yang cantik, lebih elok lah. Dia susun dia di atas ni, dan bila dah susun, pastikan ianya dalam keadaan yang macam itulah, supaya rasa dia naik kan. Naik ni macam ni. Okay, tengok kita keluar bagi tanaman ni, lubang ni dia buat macam bekas air tu, botol air. Lepas tu kita akan tutup, kita akan tutup dengan kain tadi. Saya tunjukkan. Okay, tutup ni kain ni supaya ianya nampak gelap lah. Biar dia sama-sama dia tertutup. Okay. Nanti malam-malam saya akan tunjukkan. Sebab cendawan ni suka sejuk, dia tak suka panas. Malam kecil lagi, sunny je semalam. Dan pagi ni, wah, besar. Dan ia ni boleh dituai dah ni, boleh dipetik untuk dia buat sup. Dapat tom yum. Hari-hari saya makan mushroom ni. Kita ada buat yang batu kan, tapi ini yang betul lah. Okay, yang batu ada. Siapa yang berminat boleh tengok dalam Shopee. Dalam Shopee ada ramai yang menjualnya. Tulis je bongkah cendawan tiram, dan pilih sama ada nak tiram kelabu ataupun tiram putih. Okey, selamat mencuba dan selamat menanam cendawan tiram mushroom. Kita tunggu sehari dua lagi dia akan naik dia punya tunjinya. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Selamat bertemu kembali di dalam channel The Fasatir. Hari ini kita tunjuk cendawan tiram kelabu.
Bye-bye.